Suaranya Dato' Azri berpidato. Suaranya lunak, di dalam bahasanya hebat. Kalau Dato' Azri pidato, ibaratnya burung terbang lagi kan berhenti. Air mengalir menjadi perlahan. Mana kita nak sangka orang seperti beliau meninggal dunia sebagai ahli UMNO. Orang yang menulis buku Istiqamah dalam Perjuangan, Naqib Usrah saya, Naqib Usrah Khalid Zaman, Naqib Ustaz Naqai menulis buku Istiqamah dalam Perjuangan, tapi sekarang menjadi ahli UMNO. Kadang-kadang seseorang itu memanglah terlihat fizikalnya, akhlaknya, kita nampak ada sedikit berceramah. Tetapi orang itu setia dengan parti, setia dengan jemaah. Pantang pas dicabar, mereka akan kehadapan. Sebab itu hadirin sekalian, bagi kita, kita ukur secara zahir, seseorang itu berada dalam parti, menjadi ahli PAS, dia adalah pendukung PAS. Fikiran, mungkin aliran fikirannya berbagai-bagai. Kita hadirin sekalian, al-hikmah dallatul mu'min wa man wajadaha wa haqqaha. Ketika PAS keluar daripada Barisan Nasional, waktu itu PAS paling lemah dalam sejarah. Bagaimana nak mempertahankan PAS berbeda dengan UMNO? Maka ulama kita memperkenalkan bercakap soal batas-batas iman dan kufur. Waktu itu orang menganggap bahawa UMNO sama. Masuk PAS tak apa, masuk UMNO tak apa. Maklumlah kita bersama dengan BN begitu lama, 4 tahun. Dianggap bahawa UMNO sama. Maka batas dan iman dikemukakan. Cuma yang terajak itu dia jadilah kapten-kapten. Sehingga pada waktu itu kalau kita berceramah di Besut 15 minit tak sebut kapten, orang balik. Dia balik pergi minum lah, dia kata tak sedap malam, tak ada kapten. Kalau syarah waktu itu dia bagi salam, malam ni Allah nak cerita siapa kapten sungguh, siapa Islam sungguh. Kalau tanya saya perlu atau tidak waktu itu bercakap begitu, perlu. Kerana orang menganggap PAS dan UMNO sama pada waktu itu. Alhamdulillah, PAS dapat diselamatkan. Kemudian tahun 79 berlaku revolusi Islam Iran. Untuk pengetahuan anak muda, satu kejutan berlaku di dunia ini. Revolusi tangan kosong. Kami dalam pemuda waktu itu, semua membincang hal revolusi itu.